Betul, nasan jalur tu kalau kalau kita kan aku di pantas masuk secara blogger. Nombir. Pas ente blogger ini kan kalian satu sih pak. Kalian yang ulur. Kita itu yang kaya pak. Pas ente secara blogger, ente itu sekitar uang 5-6. Terus. Tapi betul seragam, betul sepatu. Siap. Kajar. Yang merasa itu dong. Prediksi biasanya berapa Pak Direktur? Panjang nanti operasi itu ini 3 hari tapi bisa 5 hari. Operasi apa? Kenapa? Operasi? Oh enggak, observasi. Jadi diawasi dulu. Biasanya kalau ada cedera kepala, apakah ada mual, muntah, dan oke. Sampai berapa? 5 hari? 3 hari, nanti 5 hari lagi. Kita lepas dua. Oh, Kiki ya, yang ini. Bapak. Yeah. Yang ini dokter yang waktu benar. Oh iya, dokter ya. Kemarin. Oh iya. Jadi di buku tempat nyeruk pusing, agak sakit kepala sama mual-mual. Kita lakukan CT scan kepala. Untuk hasilnya ya, untuk dari kelihatannya dari luar aja nambah-nambah aja. Kalau tulangnya, ini di tulang-tulang tengkoraknya masih aman. Terus batu dalam otaknya juga memarnya itu ya. Di dalam nggak apa-apa, tulang nggak apa-apa ya. Ini untuk tengkoraknya juga. Normal semua ya. Tapi kalau yang dulu putih, kalau yang pertama pulang. Dilebokke. Oh, sampai dilebokke markas. Pertama. Yang dandel dan dalang gitu.
Entah nama kan kalian nonton. Cepat. Oh, duduk-duduk ambruk. Oh, tapi 30, Bu. 30, Bu. Abang, yang pertama kan posisi lampu merah kan kalau berhenti, Pak. Betul-betul jalur itu kalau kalau ditekan aku di pampas, masuk di syarat blokir. Ngomongin, Pak. Pas itu berpulih kan kalian satu sih, Pak. Kalian yang ulur? Kita itu yang kaya, Pak. Pas itu jalan blokir, kita itu sekitar uang 5 sampai 6. Tapi betul seragam, betul betul sepatu. Mungkin, ini kok diterus kita dulu nih. Terus kita apa lagi? Gitu, contoh sini nih, wajah dulu. Gak selang. Tangan tuh sikir? Di tangan kali sih, kali saya nanti, Pak. Uang limong? Oke. Itu di posko atau di? Di pos penjagaan nih. Di pos penjagaan. Nah, setelah beberapa waktu langsung ditusul Mas Diva ini. Mas Diva, Mas Diva masuk. Ya, Mas Diva kan yang terekam di CCTV ini. Oh, CCTV yang dengan pin ini. Oh, saya nak beli pin langsung. Iya, ini CCTV yang kasih ini. Sudah terbuka ya. Iya, ini kan Mas Diva ini. Siapa sih jenengan sih, Pak? Jenengan sih. Oh, pas durungnya gue jenengan sih. Iya. Jadi rekamannya orang enak berarti. Oh, ternyata. Masuk beberapa waktu itu Mas Diva masuk. Jadi gaul tu. Iya, dia jalan dalam. Sekarang dalam kecil juga gaul tu. Sekarang dalam kan pun jempol di wajah jempol normal. Yang terjeru masa diterusin. Tadi itu kaki di share di sebelah ini. Kaki ya kaki. Jadi jalanannya apa orang lebih? Betul kan jalan apa nak? Orang protes apa orang yang satu ini? Jadi tantang lalu nantang sambil. Betul kan jalan apa nak? Orang satu ini apa ketemu nang Buriau mah, bukan nang Buriau asrama orang. Kan jalurnya namanya betul kan sih. Jalur kalau betul kan seribu. Pulau satu ini jalur 12 mantau orang boleh pulau. Sampai lewat beribu. Jadi ini buat kita jalan tangga jalan apa? Semangat. Kalau saya di Indonesia ngerti kabe. Kabe. Mungkin ini orang menengguh gerak saya ini. DPR Komisi 1 tak akan panggil gitu. Panglima TNI di telepon, kasar di telepon ya. Pasam DW tak kontak bisa. Mangan ini makan apa? Bubur. Apa-apa itu? Bubur. Cerita enggak cerita. Enggak, cerita.
Ya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. Satu tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur. Karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang satu sudah bisa diajak bicara. Ada pemeriksaan dokter yang membaik, bagus ya. Dan ada kita rotak. Tulangnya bagus, tulang tangannya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya mematang-matang sebagainya kondisinya. Yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya satu dia lagi berhenti lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita, jadi kalau ada penjelasan mainnya, rasa-rasa bisa ada pengadilan itu. Ya penjelasannya tidak berlangsung semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Karena sampai yang sudah bicara tadi, yang pertama tadi menceritakan waktu itu jadi tarik ke dalam, dipukuli dan berserakan. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Nah, tadi kita main sabun sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan
siapapun, tidak boleh mengatakan apapun dari sebenarnya. Kami akan urus itu, dan kami komunikasi, bicara atau tidak bicara dengan Pak Panglima TNI, Kasat, sosial dan komunikasi dengan Pak Pangdam, dan sambutan yang baik. Dan ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Dan terus diperingatan untuk siapapun untuk kita melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendidikan kami, dan mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Nah, sebenarnya terjadi juga kejadian di Jogja. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak terulang lagi. Itu saja. Ada rata-rata dari keluarga. Ada pesan khusus. Ya, yang satu ini yakin piatu tadi ya. Jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Tapi terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah membuat teman dan yang keluarga dia. Yang lain ya, saya pesankan dua anu aja. Dirawat dan dari keluarganya bagaimana sudah bercerita. Untuk biaya korban gimana Pak? Untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Ya, saya nggak lihat, tanya dia dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa, tangan Pak, ada kakinya nggak, ada Pak, gitu aja. Dia tidak menutup yang lain. Tapi ini kan dari apa yang dia alami ya setelah dia diseret masuk itu. Artinya semuanya dipukul di dalam markas itu Pak? Ya, dari luar dan dari dalam. Pak Ganjar, apakah nantinya Panglima bakal menjenguk korban Pak atau gimana? Ya, belum ada kata. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit atau? Ya, kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, ya. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana dong ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya, karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada kalau dari korban, nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira ada pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Akan menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggung jawaban pada pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Ya, terima kasih.